hari ini aku ketemu pengantin yang pakai paes. Ini ceritanya apa sih? Jadi pas ceritanya ini seorang pesulap gabung dengan prias pengantin. Ini depannya pesulap, prias pengantin. Ini apa? Ini nama saya. Apa? Oh. Jadi Opi. Oh, kok ngeliatnya agak bukan gimana? Bukan mengenang masa lalu. Ya. Serem ya. Dia yang bikin nih. Aduh. Facebook? Yes. Instagram? Yes. WhatsApp? Yes. TikTok? Yes. Boyfriend? No. Aku lagi pap smear aja sih. Kan rutin pap smear ya. Makanya itu pentingnya pap smear untuk wanita ya, untuk mengetahui kalau misalkan memang masih dalam jarak ada kanker, jadi diketahui dari sejak dini gitu. Nah, jadi tuh pas lagi di Jakarta ya aku mencari opsi kedua, ya akhirnya jadi deh coba deh di Singapura gitu. Bukan berarti aku bilang di Jakarta tidak baik. Baik, tapi kan tidak ada salahnya kalau misalkan memang kita mencari second opinion. Karena waktu pas lagi pap smear ya, lagi pap smear, terus dari itu hasilnya tuh ditakuti ada kecenderungan ke sana, ke kanker rahim. Ya mudah-mudahan auzubillah min dzalik, janganlah, jangan sampai. Tapi pas lagi di periksa di Singapura sih alhamdulillah nggak ada. Cuma kan karena memang dari mamah tuh ada, bukan berarti aku santai-santai kan, aku jadi lebih harus hati-hati aja. Jadi nanti check up lagi. Ada gejalanya? Ya itu, dokter bilang katanya ada di diagnosa penyakit sama seperti almarhum mama. Terus udah gitu, alhamdulillah setelah, kan aku nyari second opinion juga ya. Aku nyari second opinion, aku pergi ke Singapura, alhamdulillah. Ya dokternya sih bilang dalam waktu, berarti 5 bulan lagi lah. Waktu itu kan bilang, dokternya bilang 6 bulan lagi datang lagi ya ke sini untuk check up lagi. Kemarin hasilnya ya, alhamdulillah itu yang kita takutkan gak ada. Cuma bukan berarti aku bisa santai-santai, makanya insya Allah nanti di 5 bulan ke depan aku check up lagi. Karena gitu genetik ya, ada ya, sel kan gitu. Jadi ya dari mama aku ya, kalau misalkan memang orang tua kita mempunyai penyakit kanker ya keturunannya bisa 2 kali lipat kemungkinannya gitu dibandingkan orang yang biasa. Karena kan memang sebagai wanita kan kita memang harus 1 tahun sekali kan diwajibkan untuk pap smear. Nah, ini hasil pap smear ini yang kurang bagus gitu waktu pas lagi diperiksa di Jakarta. Nah disitulah akhirnya sebenarnya sih bukan dibilang oh kamu sakit kanker, enggak, cuma ini kok ada indikasi yang kesana gitu. Gejala jadi diagnosanya tuh indikasinya ada menuju kesana. Kalau didiamkan dalam waktu 5 tahun ke depan bisa jadi ada kemungkinan akan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Nah aku pikir wajar dong panik, makanya akhirnya aku milih lagi untuk ke Singapura untuk memastikan. Nah akhirnya sampai sana dikasih obat. Itu alasan apa? Sedikit lebih tenang. Kenapa? Karena memang hasilnya nggak seperti yang kita bayangkan kan. Tapi aku harus nunggu lagi nih 5 bulan ke depan nih gitu ya, mudah-mudahan hasil tetap negatif. Pola makan aku sih tetap biasa ya, sama, cuma ya balik lagi kalau misalkan aku nyebutnya bukan makanan yang jorok ya, maksudnya aku lebih kurangin makanan kayak kemarin-kemarin aku lebih makan yang sana sini gitu. Nah sekarang agak sedikit dikurangin, makanya tadi kayak aku bilang aku udah lama nggak nge-gym, nggak olahraga kayak gitu. Nah sekarang aku coba balik olahraganya, aku ya masih di golf itu walaupun belum terlalu bisa karena memang benar-benar baru banget untuk aku dunia golf ini. Tapi adik aku maksa banget, terus aku harus pengen coba diet juga. Dietnya itu ya udah, berarti itu salah satu aku mengurangi makanan yang sembarangan kayak gitu. Terus dia itu sama nanti mau diimbangin nge-gym juga sih, tapi ya alhamdulillah Aska menyemangati, nggak ada apa-apa mah. Jadi dia memberikan aku semangat, buat aku ya itu adalah obat yang luar biasa lah.
aku sih tidak mau membicarakan itu. Kenapa? Karena gini, aku lebih baik sekarang lebih baik banyak diam, karena kalau di umbar-umbar jadi kayak kemarin kayak gitu. Sebenarnya juga yang umbar juga bukan dari sisi aku, tapi dari ya kalian tahu sendirilah gitu. Jadi aku mau coba lebih tenang aja sih untuk menghadapi kehidupan asmara dari kedepannya ya siapapun. Pokoknya gini, aku berharap laki-laki yang ada dalam kehidupan aku itu menjadi yang terakhir. Bismillah. Soalnya aku mau menjalani hidup aku yang lebih gini, karena semakin banyak aku mengumbar, semakin akhirnya berantakan ke depannya. Jadi lebih baik aku menutupi kisah asmara aku ke depannya bukan karena apa-apa, karena aku lebih pingin privasi aku lebih terjaga aja. Dan juga kan lebih enak ya, maksudnya kayak kesannya gini, Kalina melakukan ini nanti ada apa-apa dijelekin, Kalina melakukan itu ada apa-apa dijelekin kesannya, Kalina yang mungkin masalah. Padahal sebenarnya aku pribadinya pengennya lempeng-lempeng aja hidup sama orang yang aku sayang sama aku, yang pengen jadi tempat curhat, pengen tempat debat apa segala macam, bisa hidup mewah, tapi akhirnya di situ ada kenyamanan kayak gitu. Dan itu yang aku harapkan di pasangan aku gitu. Nah sekarang pokoknya aku lebih pingin untuk nggak banyak diekspos gitu. Aku juga pengen punya pasangan yang bisa mengerti aku gitu. Menurut aku udah terlalu banyak membuat anak aku kecewa gitu. Jadi sekarang aku mau menjadi kayak apa ya, kayak orang yang biasa aja deh gitu. Walaupun sebenarnya apapun yang aku lakukan pasti akan disorot ya. Walaupun sebenarnya aku bukan siapa-siapa loh gitu loh. Aku bukannya artis, aku bukannya yang lagi public figure yang harus dipuja-puja. Cuma tetap aja apapun yang aku lakukan pasti akan dilihat gitu, dan kebanyakan yang dilihat dari sisi negatifnya gitu. Aku pengen hidup aku itu lebih bermakna, dan aku yang pasti satu tujuan aku pengen membuat anak aku, itu ibu saya Kalina Parani. Akhirnya traumanya aku lebih ke trauma sama pernikahan aku yang terakhir sih gitu. Karena buat aku tidak mau menjelekkan, dalam arti kalau ditanya trauma ya itu benar-benar aku trauma banget dengan pernikahan aku yang terakhir. Dan itu bikin aku saat aku berpisah tuh aku sampai minta tolong sama psikolog, aku sampai ke psikolog gitu, dan hampir tiap hari aku minum obat sakit kepala kayak gitu. Jadi kayak ada pressure, ada psikologi aku tuh terganggu juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku lebih menemukan ketenangan, karena balik lagi aku lebih sering jalan sama keluarga, sama papa aku gitu, mama sambung aku, sama adik-adik aku, dan sekarang juga aku aja pergi sama temennya, sama adik ipar aku kayak gitu. Jadi lebih ke dekat sama keluarga aja. Akhir-akhirnya aku lebih sering sama kumpul sama keluarga juga, menghabiskan waktu sama keluarga. Dan juga aku juga kan memang sebenarnya untuk cari aku juga kan, kalau misalkan aku nggak mau ya sebenarnya muncul di infotainment hanya untuk gosip ya, walaupun yang udah-udah itu kan bukan kemauan aku gitu kan. Nah jadi aku lebih mikir sekarang ke depannya untuk jalanin kehidupan aku lagi mau mulai bisnis aku lagi pelan-pelan. Aku kan dulu di properti kan, nah pengen coba untuk ke situ lagi, ngumpulin dulu modalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.